Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Ruhaini stakna kongsi kisah MRI lagi. Umum mengetahui pelakon Rainis menjalankan hubungan cinta dengan seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai MRI. Namun, Ruhainis berkata dia tidak mahu lagi berkongsi kisah cintanya bersama MRI untuk tatapan umum. Memetik harian Metro, kata Ruhainis lagi, dia masih lebih berhati-hati tentang apa yang akan dikongsikan olehnya selepas ini dan hanya mahu berkongsi mengenai hal kerjanya. Saya banyak belajar daripada pengalaman sebelum ini. Mungkin dulu saya mengenai kekasih hati karena dia adalah cinta pertama saya. Tipulah kalau saya tak teruja dan gembira berkongsi rasa hati yang berbunga-bunga. Namun, semakin menginjak usia, semakin saya sadar ada perkara yang perlu saya simpan. Jadi sekarang ini saya lebih selesa berkongsi mengenai kerjaya dan perkara berkaitan bidang hiburan. Saya akan lebih berhati-hati, katanya. Dalam pada itu, Ruhainis menyerahkan soal jodohnya kepada Tuhan, namun mengharapkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Saya tidak mahu ulas mengenai kisah cinta dan jodoh. Biarlah saya dan keluarga saja tahu. Saya serahkan kepada Tuhan karena dia lebih tahu. Doakan saya digunakan jodoh yang terbaik, katanya.